Pada kesempatan kali ini, Gus Samsudin menerima kedatangan seorang tamu yang tampak cukup serius. Tamu tersebut datang dengan penuh harapan, membawa sebuah permasalahan yang cukup membebani pikirannya. Kedatangan beliau ke rumah Gus Samsudin tidak hanya sekadar untuk bersilaturahmi, tetapi lebih kepada mencari nasihat dan petunjuk yang bijak mengenai situasi yang tengah dihadapinya. Tamu tersebut mengungkapkan hasratnya untuk pindah rumah ke daerah Batu yang dikenal dengan keindahan alamnya dan suasana yang sejuk. Namun ada satu kendala yang harus dihadapi sebelum ia bisa mewujudkan impiannya tersebut, yaitu ia harus menjual rumahnya yang terletak di Kanigoro, Blitar. Rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun itu memiliki kenangan dan sejarah tersendiri, sehingga keputusan untuk menjualnya bukanlah hal yang mudah. Dengan penuh perhatian, Gus Samsudin mendengarkan cerita tamunya. Ia memahami betul bahwa setiap keputusan besar dalam hidup memerlukan pertimbangan yang matang. Gus Samsudin kemudian bersiap memberikan nasihat yang diharapkan dapat membantu tamunya mengambil langkah yang tepat di tengah kebingungan yang melanda. Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Assalamualaikum. Sangking pun tiba. Sangking Kanigoro. Oh, kanteng eram jenengan. Sama siapa di sini? Cari istri. Oh, istri. Kalau kamu jujur. Pondok. Nggih. Sanjang ini. Nek godhong kelor ra kae diadung ki godhong kelor kae ngene. Dan orang-orang yang mempunyai gangguan pikiran, beban kayak gitu tuh sambil gerujukan atau apa air mengalir gitu. Air terjun itu penting. Kayak gua enggak terjun nih. Gua pernah ngono wi. Gua pernah kayak ngono wi, Gus. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerita, iya cerita komen. Malam enggak bisa tidur. Jadi tapi pas sebelum mau ditolak karo anu jenengane kae. Terus sakane iki cereng oyeng lho, sakane koyo anu ngomong dhewe ngomong tapi aku sing ngendalikan. Iki kok ora tak terus-terus ne. Iki aku dadi anu. Edan. Wis. Tano kok sakit tenan. Tenang. Iso turu ban tenang. Anu. Balik normal panjenengan mawon cene iki. Do alam sadarne. Anu. Apa yang oh iya, alhamdulillah. Oke, jadi beliau ini yang sekam sama gitu. Sakit mir, faid, oh tenan. Saya tak kasih madu gratis. Iya, lek nggak ketemu. Lek mikirnya ngenteng ya. Tambah ada ini ngono gimana? Karena makanya aku yang penting saat ini ngindel masalah ibu bojoku kan wis kesel ngomong ini sehingga enggak ya aku ya udah nambah beban lagi dengan hal-hal yang iki ya yang bisa apa sih gitu loh kadang-kadang mau wedok wis kesel ngomong kayak gitu kan
kesel rumah anak itu jangan sampai kita ini orang laki itu menambah beban itu gitu. Nah, ya sih namanya lo peran kita itu lo. Jadi wong lanang kudu kena tinggal sandaran ngono ya. Ya ancen dhewe kerja balik kesel ya, tapi dhewe enggak oleh enggak mau keselmu di kene omah enggak kena. Perempuan enggak mau tahu tentang hal itu. Gitu loh. Paham ya, Pur? Enteng ngono kuwi mau. Nggih, monggo. Nggih. Sampeyan nak ganteng men to, Mbak? Nggih. Rumiyin nanti ganteng. Para yo lanang kecil ya, Mbah yo. Jaler ning. Di pasoni bojone Levian. Ya. Terus nanti ikut saya ke sungai air terjun. Insya Allah kalau memang itu jodohmu, ya akan kembali. Kalau enggak biar dapat ganti yang lebih bagus lagi. Tapi kalau saya ya pengennya ya dipertahankan. Ya baiknya. Tapi kayaknya kamu masih cinta sama istrimu. Nanti diamalkan ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. 10 kali, 1000 kali. Ya Allah, kembalikan istri saya. Gitu. Oke, mau ke Mbah, cerita Mbah. Oke. Kalau ini kepingin lu asli lahir batu Rabi Mestar Kanigoro. Terus kepingin balik ten batu malih. Lah ten batu pun mboten kada tanah. Terus karo kula ten Kanigoro niki kula sakti kula temel bangun ten batu. Iso. Masalah yoga kula mboten batu, ten mriki mboten enten sinten-sinten. Namun ya le bagiku ya luweh ya pak niki ya apik tapi luweh ayam ning batu. Luweh ayam ning batu. Tak dukung kuwi. Kuwi tak dukung kuwi. Wong ki biasane bali ning asale. Kaya aku asline wong Jawa to. Aku pakku, mbahku, pakleku, ibuku kan Jawa. Tapi aku lahir ning Lampung. Pakku tau ngomong sok pemane aku mati, aku pengen anakku pangga bali ning Jawa. Ya bali ning rene. Bisa. Penting akah-akah ning selawate. Akah-akah selawat. Iso. Iso. Kau insya Allah ngupayu lumayu ya. Uang ini cukup duwe niat. Saat lu ya ini tinggal ngamali sholawat. Insya Allah ngu tekan. Kita lu ya romah seneng gini. Ini dia wis tigang dosa pitung puluh. Niku kula tawaken kan gagah reget. Terus netim ya, kalau damel sekawan seket. Sekawan seket niku vini perantara mangki kan gantel persen nanti niku. Kata si kalau tasik resik 400-an nanti. Kalau kada yugo tiga, nah mangki termasuk sekawan kalau kali ibu ini ki karbulo kalau bagi bisa mah apa anu dari pat-pat ngeten kan pun ayam bincing badan mikir kena badan hukum pun nonton bagiannya diwi-diwi karena bulan itu iya rapopo cuman lah aku ya iya ya bagiku ki lah anak iya ben kulit dia orang tua iya wis cukup orang tua ngono lek kula niku pikirkan lek pikiran kula ngoten. Bahkan wong tua sampai pokoknya bandane dinggo seneng, dinggo anu ya ora apa-apa ngono. Ora kok kudu di pakai-pakai ning ki anak, ora anak ya ben golek dhewe. Lek kula ngoten sih. Lah memang duwe bondo tura ya siap neai. Apa sih wasiat ngono wis lah. Aku sebenarnya gak cocok lek pakai-pakai ini di WC ono nih. Ngaten iya.
Lek kula, tapi lek jenengan nggih mboten napa-napa, mboten salah. Iki lek kula pribadi kan ngoten. Ora pek. Ini gila ya wong tua iki ya, wis mikiri anak yo. Nah, ini kan wonten yoga ragil niku mboten purun silaturahmi ten kula. Ben hampir 2 tahun. Niki jar-jar tungane wis ora usah dipikir ngono. Wong tua gedhe niki wis pahalane wis gedhe kok. Bagine kula awake dhewe urip karo bojo ya wis. Ya kula penting karo bojo, anak wis gedhe-gedhe ini ya wis ben kono-kono urip-urip ben mandiri pikiran ben pecah ora kok. Ora dosane awake dhewe apa wong tuwa kudu ngai warisan ora. Ora. Ora ngono. Sampeyan mikire wis ketanu keprontal tuwa keprontal. Ben itu anak ben berjuang dhewe. Nah, anak sing kurang ajar orang beneh panggah lusai wong tuane ora usah dipikir deh. Malah anak rasa berkembang lek anu wis. Wong awake dhewe urip karo bojo piye, urip karo bojo iki uripe iso ayem, iso tentrem. Nikmati masa tuane ngono iki tenanan iki. Nang agama sebab yo ngono. Ora kok dhewe urip karo bojo terus mare lah aku bojo karo anake bakal milih bojo lho. Lah iya tenan lho. Iya tenan lho lah aku. Pangga kudu bojo sik sing diutamani ora kok anak. Lan kok bondo sak nyimit ya, wis dibagi-bagi anak-anak engko giliran nganu karo bojone sengsara itu dosa no dhewe. Dosa. Ancen wong tua iki mangkane to cek cilik kuwi ben serane ibuke. Umur 7 tahun luweh wis tak serahno bapake. Aku mangkane ya demen-demen ae bojoku galak apa mbok kira ora demen-demen. Mergo aku ki ora iso war karo bocah iki. Aku karo bocah iki digetake ora oleh. Lah bojoku galak karo anak. Ya giliran gedhe anake malah cedhek karo bapake. Lek bojoku wonge klemak-klemek lembut ora iso ambek anak. Wah. Anak di ngunukne nasu-nasu iso ngidik-idik wong tuwa tenan. Makanya apa yang dipareng ning Gusti Allah iki sing paling apik nggak wae dhewe. Dhewe-dhewe urip pun ya kudu manut kersane Gusti Allah. Anak ini perlu pak, dijarni perlu. Perlu, dikon mandiri mau perlu, coba gak dicukupi ya. Cukup ya, rasa nyapa-nyapa. Rasa nyapa-nyapa, makanya penting manut dawe Sayyidina Ali ini penting. Umur 7 tahun anak itu jadikan raja, 1 sampai 7 tahun. 7 tahun sampai 12 tahun anak itu harus dididik, ora sholat gebuk. Oh, ora gelem ngaji seneni. Engko mulai 12 tahun sampai 24 tahun wis enek tanggung jawabe. Tendang kan kok nyambut gawe dhewe. Kudu enek tanggung jawabe. Aja selalu dian. Anak lah wis umur 12 tahun ke atas, Pak. Wis ngerti api elek. Lah wis nglakoni elek ya cukup didongakne dikandani. Awake dhewe ora usah mikir sing nemen-nemen, Pak. Ora usah mikir sing nemen-nemen. Mergo anake nabi sing duraka kuwi ya ana. Ana. Jenengane Kan'an. Kuwi ya ana, Pak. Kabeh iki mu biasane ya tergantung ibuke. Hati-hati iku. Api elek anak biasane ya. Aja panggah dimong ae, aja panggah dimanjae. Wis umur 7 tahun mulai dididik, umur 12 tahun mulai jarni. Coba nggak dimong ae. Iso ngitung-ngitung wong tua ning kemalan. Sampai di bondo titik dinikmati ae nggo karo bojone. Kuwi juga dudu tanggung jawab jenengan. Malah sampean lek terlalu manjai malah men kok kedosan. Wis
sampean nikmati nggo hidupe wong tuane. Ku anake sing lek anak enek njaluk warisan nek kok di warisan wong tuane jek enek. Anak kurang ajar iki, Pak. Anak kurang ajar. Anak kurang ajar. Kok sampe enek anak nek kok ne warisane wong tuane jek enek iku anak kurang ajar iki. Tenanan. Mbah iku ibuke, mbah bapake, apa meneh loro-lorone jek enek. Iki enek salah sijine rentone kok ne warisane lho. Ora oleh lho. Bahkan kula niku pai kula ninggal di warisan pun kula nggih moh-moh dikake moh-moh lho. Saya setuju niku. Takane dulur sapa sing gelem monggo. Sing kula suwun tak niki nggih, sampean niku wis dinikmatilah urip karo bojone sampean niku. Masalah anak niku wis cukup sampean tungan. Sampean wis cukup nglairne, wis cukup bapake gedhekne. Setelah niku anak duwe tanggung jawab dhewe. Wis dudu tanggung jawabe panjenengan. Sampai wis ora dosa. Saiki sampai nikmati. Kula ngomong ngaten iki aku mbayangke ya soal aku wis tuwek lho, ora kok aku ngomong jenengan niku aku ora seneng karo anake sampean. Oh gak. Aku malah sampean, sampean wis cukup sing sampean korban kangge anak. Saiki ganti sampean piye ampreh bahagia wong loro. Bojomu karo sampean niku piye urip bahagia wis menikmati masa tua. Ora usah dadah mikir adol iki ngopo payu kene anak. Anakmu ben usah dhewe. Ngono lho. Oleh sampean sampai ya aku ngomong kasar sampai ninggal lah pancen kok dibagi wis ben dibagi sampean ninggal ke surat wis saiki aja mikir ngono. Iki kesalahan wong tua-tua saiki kudu kuwi. Wis sampe ngono. Nggih. Insyaallah kok iso bali nang Batu. Mulai matur ngeten insyaallah nggih. Insyaallah nggih dates. So balik nang Batu. Ancen nang Batu ki ya aja meneh sampean. Aku dhewe ya pengen nang Batu ae. Engko aku duwe rezeki luweh ya tuku nang kono. Amin. Dadi anak-anakku tak ajak liburan nang kono. Wingi wis arep tak tuku rega 500 ning Dawu. Dawu. Nggih, nang Dawu. Loro rombo. Nek yoga kula nomor kali teng Roro Rombo. Yoga karep kula nggih nyedhek ngoten lek dhuwit ngene ana. Ana gak sehat iki. Iya. Insyaallah iso, insyaallah iso. Wong tanahe sampean niku api ya. Maksudnya akeh sing demen. Dadi atelmu gampang. Ya lek iso ya. Ya lek enek sing nawar ki ya. Ya kendang ngono. Ya kendang. Maksudnya cara sego jangan-jangan ngono. Ya sepenting regane cocok nek ora sangal-angal. Mulka engko ya enek sing nekokne neh. Kok tanahe sampean ning kene iki ya. Akeh sing demen kok. Wis sampe men bedaken ten argo properti. Supaya saged semertian dari yang perlu disadin. Dari DPR. Dari DPR. Iya. Insyaallah tang Pak Yu. Amin. Ya lek gak isin tulisan ngomah ngarepmu dijual ngono. Oh neng kok nek wong marah. Kali nyambi, nyesel kali nyambi sajian nasi goreng. Dan seorang tadi. Jadi tetelan nasi goreng sing lari jeneng Batu ya. Nggih. Itu tetelan apa yang kono iki payu. Payu. Marai yo hawane mendukung. Ning kono iki hawane mendukung. Kiyang pun padha. Neng Batu kono wis ana incer-incer sangat dituku. Sampun. Sampun. Ya sing ning kono ya sebenarnya lek duwe duit ya dipetung sik ora apa-apa. Petung dicicil wis ora apa-apa. Ya muga-muga mon kendang seket. Keturutan hajat jenengan. Amin. Sepenting bengi di Al-Fatihah 41 ya. Kan terus tunggal. Heeh, luwe akeh luwe apik. Penting aja kurang. Mungkin dicapa kali Gusti Allah Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syarifi sal asma wa sifati wa
Al-Fatihah. Sinten nami jenengan? Mujiono. Ibu eh? Nani. Nani mah. Ibu bapak eh jenengan? Sarnam kali Bulina. Al-Fatihah. Jemilan kali Suminten. Suminten. Al-Fatihah. 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 Sekalanya lemah kok menang nih, ya. Ondalah duit nih macet pitung ewu, pok. Tumbuluh nih cepat. Kita tulis kan, ya. Ikhwan. Nunggu ati nunggu. Terus kali adik lo kan niki si gede ini kan tunggas ten apa teh bidarang kan ndek. Napa? Siapa sih kang Gar? Ah, rayi kula kan rayi ini niki kan pun ngerti koro yo, sakti yo. Aku lagi ngomong ge mau. Kuwi mbune sampean lho. Akek ngomong ngomong kok terus yo. Niki sigre linu terus. Niki mantun Jawa keng sepeda ngoten. Pun 8 tahun. Terus kan tidak ya? Ya itu nanti ten manggi jenengan. Nggih, mundur teh napa ngene. Terus kok. Karene coba kok. Sekeca. Teh ya, Pak. Teh. Teh kelor, teh bidara. Ya wis karene. Heeh. Iya, iya. Iki anen produk andalanku iki. Setelah madu ya iki. Iki serbu kelor. Iki dadi teh. Iki serbu bidara. Iki sing dadi andalanku. Masku kok ya roh ngono masku iki. Oh ya sakti ngono masku. Murah kok iki 150an kok iki. Ya muka-muka sehat, semangat. Yang penting, sing sabar mawon. Sabar, diamalne sholawate. Insya Allah gendeng kelakon dadi hajatin jenengan. Alhamdulillah. Ya. Oke, okay, di siap nih, okay. Kowe kare iki engko gampang lho. Pondok mau. Kon naik. Pondok. Mriko. Nggih. Engko ae karo nyimuk lemah pondok ana. Nggih. Pun santai mawon. Nggih diterapi riyen kali. Pak Rete. Monggo, Pak. Terapi riyen ke teh. Nggih, kula kula aku nggih dipenan tak usungno karo Pak Rete. Pak Rete iki sing tenan lho. Nggih. Itu yang sakti niku. Saya mau buat sakit tangan. Mau buat apa-apa santai.